Oke guys, jadi mancing kali ini saya coba main casting lagi guys ya, Ultralight, karena sudah lama gak main Ultralight, tapi ini agak sedikit dipaksa guys ya, karena joran UL saya patah, makanya saya coba pakai ini, Emperor ini guys. Sebenarnya kurang pas ya, kurang nyaman, karena dia lebih, kalau buat saya sih lebih cocok untuk ultralight jigging. Oke guys, seperti biasanya saya pakai Mino dari Altron, replika Altron 6,5 gram. Oke. Bismillah. Strike. Suaranya nyambar guys. Strike guys, strike. Masih dia guys, saya kira sudah pensiun pogot ini, maka umpan. Strike guys, apa ini guys, mas pogot babon. Babon guys, tarikannya ini jos memang, tapi sayang guys, gagal konsumsi. Buang, kita hancur pancingku saja. Bismillah. Strike, ih, strike dekat guys. Apa ini? Kerapu Upin Ipin dengan sebuah lagu. Oke guys, kita menuju pinggiran guys ya. Cari-cari yang di pinggir-pinggir saja. Siapa tahu ketambak-ketambaknya masih banyak di sini guys. Mudah-mudahan saja. Oke, kita mulai sisir dari sini guys ya. Sampai ke sana kemudian kita pulang balik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, mana ketambah-ketambah sini. Sudah bersamar guys. Lampu katanya.
ada yang nyamber guys. Itu dia guys. Babon ini guys. Itu dia guys. Spot andalan. Spot ketama guys. Kenapa enggak dari tadi saja kemari? Arusnya cepat, angin. Terik lagi guys. Dia dapat di batu guys. Masih ada dia guys. Keluar. Kayaknya kerapu ini atau apa? Di sana ya. Dalam batu. Ada. Keluar dia guys. Astagfirullah. Mocil. Bengkok pancing kue. Sayang sekali guys. Oke, kita coba lagi. Bismillah. Itu guys. Babon guys. Itu lagi deh guys. Super dia. Mantap guys. Babon nih. Kancing drag guys. Jangan kasih ampun. Aduh, babon itu guys. Itu dia guys. Babon guys. Tambak lagi guys. Lumayan guys. Kirain babon, tapi lumayan. Rupanya dia di sekitar situ ya. Lama ya dari tadi. Try guys, try. Pokok lagi. Guys, kena apa di batu? Kerapu tadi itu leh. Masih ada dia. Masih bergerak. Astagfirullah. Hampir patah joranku lagi.